Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Vince Aryani. Kali ini aku mau share lagi ya guys, cara buat video transisi makeup TikTok simple pakai sound Diamond Arabian ya, yang ada di TikTok. Oke, langsung aja kalian buka aplikasi TikTok kalian. Nah, untuk contoh videonya kurang lebih seperti ini. Transisinya simple banget, hanya pakai tangan ya guys. Kalau kalian mau pakai kepala juga bisa. Nah, kayak gini, simple banget. Untuk soundnya juga ya, pakai sound Arabian gitu. Langsung aja kalian klik yang untuk soundnya yang ada di pojok kanan bawah. Dan berikut nama soundnya. Ini tuh soundnya Rihanna yang judulnya Diamond, tapi dibikin musik Arabian gitu ya. Oke, langsung aja kalian klik gunakan suara ini yang ada di tengah bawah. Kemudian langsung aja kalian atur waktunya, pilih yang 60 detik ya. Kemudian waktunya kalian pause di detik 8,3 atau 8,4s. Kemudian kalian mulai ya dari gerakan lip sync seperti biasa. Kemudian gerakan terakhirnya ini tangannya di kayak gini ya, membuka seperti ini. Atau tengok kanan kiri juga bisa, tapi ini aku contohin tangan membuka ya. Langsung aja kita mulai 3, 2, 1. Lip sync, kemudian gerakan tangan membuka seperti ini. Kalau udah, klik centang kanan bawah, kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Kalau udah, langsung aja kalian klik berikutnya yang ada di pojok kanan bawah. Kalian bisa save dulu di draft TikTok kalian ya. Setelah itu kalian bisa make up se-glow up kalian, make up Arabian gitu ya. Buat kalian yang mau pakai make up Arab, kalian bisa pakai sound ini ya. Nah, kalau udah siap, kalian buka draft TikTok kalian yang tadi, nah yang ini. Kemudian langsung aja kalian klik tanda panah kiri yang ada di sebelah kiri atas. Nanti keluar pilihan, nah ini pilihannya. Kalian pilih yang lanjutkan perekaman ya. Kita lanjutkan video yang tadi. Di sini aku udah make up, kalian lanjutin aja dari gerakan tangan membuka seperti ini ya. Kemudian sambil lip sync bebas, terserah kalian. Oke, simple banget ya guys. Langsung aja kita coba mulai. Mulai hitung mundur 3, 2, 1. Gerakan tangan membuka seperti ini, kemudian lip sync. Kalau udah, klik centang kanan bawah. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke guys, kurang lebihnya seperti itu. Kalau hasil kalian kurang smooth, kalian bisa rapikan di menu sesuaikan klip yang ada di pojok kanan atas ya. Kalau udah, langsung aja kita klik berikutnya yang ada di pojok kanan bawah. Kalian bisa langsung posting di TikTok kalian. Oke, sekian tutorial dari aku. Semoga membantu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Dan nantikan giveaway kecilnya ya dari aku. So, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.